Makcik Ebi ini damai dan kebaikan. Kebaikan Tuhan selalu nyata, mekar berseri untuk sahabat-sahabat Santo Yusuf, baik yang datang ke Santo Yusuf, menikmati indahnya alam Santo Yusuf, juga yang berbagi berkat. Banyak terima kasih. Kami hanya bisa mendoakan, dan kami selalu setia untuk mendoakan sahabat-sahabat Santo Yusuf dengan rangkaian mawar yang hari ini dipanen oleh anak-anak akan kami persembahkan. Kami mendoakan saudara-saudari, yakin dan percaya yang sakit akan disembuhkan, dipulihkan, juga yang akan menjalani operasi semuanya bisa berjalan dengan baik. Tuhan memberkati saudara-saudari sahabat Santo Yusuf dan memberkati kita semua. Mawar-mawar ini juga yang nanti akan setiap hari dipanen, khususnya untuk anak-anak yang akan ikut acara Livin Ekologis 5 dan 7 Juli yang akan datang. Yang masih berminat, masih ada tempat. Mari bersama anak-anak Santo Yusuf untuk mengalami rahmat dan berkat Tuhan, mengalami juga keindahan alam di Santo Yusuf. Teruslah bertani. Tuhan memberkati.